السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, masih berkait dengan masalah qada wal qadar. Poin pertama, sebagaimana kita katakan dalam mukaddimah, bahwa tulisan beliau ini walaupun hanya sedikit, tetapi sangat berbobot, sehingga dibahas begitu panjang kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, masih berkait dengan ini, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-qada'u qada'an, bahwa qada itu ada dua macam. Ada dalam bentuk masaib, ada dalam bentuk ma'aib. Kalau masaib dari musibah-musibah, sedangkan ma'aib adalah kejelekan-kejelekan amal. Kenapa dikatakan ma'aib? Karena itu merupakan aib, yakni kejelekan kita. Kita berbuat dosa, itu ma'aib. Tapi kalau kita kecelakaan, itu masaib. Dan masing-masing pada dua keputusan yang Allah takdirkan ini, kita diperintahkan beribadah kepada Allah dengan sesuai apa yang menimpa kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka kalau kita susun, kita ringkas, ada qada syariah, ada qada qadariyah. Ada keputusan Allah secara syariat, ada keputusan Allah secara takdir. Secara syariat, ada perintah, ada larangan. Secara takdir, ada takdir musibah-musibah, ada takdir aib-aib atau dosa-dosa. Ma'aib. Masing-masing dari empat perkara ini, dari dua keputusan Allah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji siapa yang ahsanu amala. Karena itu semua isi kehidupan. Itu semua merupakan isi kehidupan kita manusia. Diperintah oleh Allah dan dilarang. Dan itu hikmah diciptakannya manusia. Ayahsabul insan an yutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan sia-sia? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sia-sia yang tidak diperintah, tidak dilarang. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan sia-sia tanpa diperintah, tanpa dilarang? Berarti ada keputusan-keputusan syariat yang merupakan perintah dan larangan. Dan dalam kehidupan kita juga ada takdir-takdir yang bukan upaya kita, dan takdir-takdir yang merupakan upaya kita. Karena ini harus memperhatikan bahasanya. Takdir-takdir Allah yang kita gak berupaya tiba-tiba terjadi, namanya musibah. Tetapi ada sesuatu yang kita upayakan, kemudian Allah takdirkan. Ada kecocokan antara kita berbuat, Allah berikan kecocokan, taufik. Sehingga apa yang kita perbuat dari kebaikan-kebaikan, dari Allah takdirnya.
apa yang kita lakukan dari kejelekan-kejelekan juga dari Allah takdirnya. Dan itu semua merupakan qada, keputusan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan oleh Allah beribadah dalam semua keadaan takdir-takdir Allah ini dalam keadaan disyariatkan dengan masing-masing caranya. Rinciannya Ibnu Qayyim berkata, fa'ubudiyyatuhu fil amri. Maka beribadah kepada Allah dalam perintah-perintah dengan mentaati perintahnya dengan ikhlas karena Allah. Beribadah kepada Allah dalam larangan-larangan, kita menghindarinya, menjauhinya karena takut pada Allah, dalam rangka memuliakan Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ubudiyah fi qada'il masaib. Beribadah pada Allah dalam menghadapi musibah-musibah. Sudah disinggung tadi pada sesi pertama, yaitu as-sabru 'alaiha, sabar atasnya. Dan kaidah-kaidahnya sudah disebutkan. Sabar untuk tidak mengeluh, sabar untuk tidak marah-marah, sabar untuk tidak berbuat sesuatu yang haram. Setelah sabar, kemudian meningkat lebih tinggi lagi dari sabar, ridha. Ridha dengan apa yang Allah putuskan. Kata Ibnu Qayyim, wa huwa a'la minhu, ridha itu lebih tinggi dari sabar. Thumma syukru 'alaiha, kemudian syukur, dan syukur lebih tinggi daripada keridhaan. Ada musibah menimpa kita, kita sabar. Itu satu tingkat yang bagus. Dia sabar menghadapi musibah. Tetapi kemudian dia karena cintanya kepada Allah dipenuhi keridhaan. Saya ridha, Allah ambil semua harta saya. Saya ridha, anak saya Allah ambil kembali. Aku ridha dengan apa yang Allah takdirkan kepada aku. Ini lebih tinggi dari sabar tadi. Dan lebih tinggi dari kedua-duanya adalah syukur. Kenapa? Kok ada syukur pada musibah? Karena seorang mukmin, seorang yang beriman pada Allah, dia tahu dengan yakin bahwa Allah menakdirkan musibah-musibah karena hikmah. Tahu dengan yakin bahwa Allah menakdirkan segala macam musibah-musibah itu adalah dengan sesuatu keadilan, dengan sesuatu hikmah, dengan sesuatu yang kita tidak ketahui yang pasti baik. Maka kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah lebih jauh pandangan orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'asa an takrahu syai'an. Bisa jadi engkau tidak suka pada sesuatu, ternyata ja'alallahu, Allah jadikan buat kamu khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Khonibina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka dengan demikian, kullu ni'matin tuqarribuka lam tuqarribuka ila Allah fa hiya baliyah. Sebaliknya, kalau kenikmatan Allah kasih, kita diperintahkan untuk syukur kepadanya. Kalau kita tidak syukur kepadanya, kenikmatan tadi jadi bencana. Sebaliknya, musibah. Kalau kita sabar, ridha, dan kita bersyukur dengan hikmah yang Allah kehendaki di dalamnya, maka musibah tadi menjadi kebaikan yang sangat besar. Khairan katsira. Khamilina azakumullah. Sebaliknya, seorang yang kena berbagai macam perkara-perkara yang sesungguhnya itu kenikmatan, tetapi ketika dia datang dengan kenikmatan tersebut, dia sombong, tidak syukur pada Allah, bangga diri, ujub, diberi keahlian dalam ilmu, diberi hafalan yang kuat, diberi kepandaian, kemudian dia sombong ingin dimuliakan. Maka saat itu kenikmatan tadi jadi musibah. Artinya dia mendapatkan musibah, yaitu sombong, disebabkan karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga kata Salamah ibn Dinar al-A'raj, Imam Muttaqah al-Hafidh, beliau menyatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiyya baliyah. Semua kenikmatan yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu adalah bencana. Karena bila nasehat Allah berarti apa yang ditakdirkan oleh Allah semuanya baik. Kalau kita hadapi sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, ini adalah as-sunnah. Ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula yang berikutnya. Kalau keputusan takdir Allah, kita terjerumus dalam dosa, jangan kemudian putus asa dan kemudian berkata percuma saya taubat. Ini tidak diperintahkan. Yang diperintahkan justru bertaubat. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an
wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang zalim terhadap dirinya sendiri, asrafu ala anfusihim, yang berbuat dosa, zalimun li nafsih, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfirud dunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Apa maknanya? Jangan putus asa. Minta ampunlah, taubatlah. Kalau kamu tergelincir dosa, hendaklah istighfar pada Allah Ta'ala. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tanabilina azakumullah. Imam Ibn Qayyim rahimahullah menceritakan kisah yang ajibah, yang menakjubkan. Seorang dari pimpinan-pimpinan tentara kaum muslimin terjatuh dari atap rumahnya. Tiba-tiba patah kedua kakinya. Ditengok oleh Abu Qilabah rahimahullah. Dan kemudian dikatakan oleh Abu Qilabah, la'alla fi hadha khairan lak, mudah-mudahan yang demikian ada kebaikannya buatmu. Lihat ucapan seorang alim, ulama. Yani sabarlah, mudah-mudahan musibah ini ada kebaikan buatmu. Padahal patah dua-duanya. Dan dia pimpinan mujahidin, pimpinan tentara. Maka orang tadi berkata, menjawab ucapan Abu Qilabah, ya Abu Qilabah, ayu khairin fi kasri rijlaya jami'an. Wahai Abu Qilabah, kebaikan apa dari patahnya kakiku kedua-duanya? Patahnya kakiku kedua-duanya. Apa kebaikan apa? Kata Abu Qilabah, ma satarallahu alaika akthar. Apa yang Allah sembunyikan darimu, itu lebih banyak lagi. Ini apa yang kau enggak ketahui, itu sangat banyak. Selesai kejadian itu. Sampai tiba-tiba terjadi apa yang terjadi, yaitu masa Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma yang ditipu oleh kaum Syiah, disurati dengan sekian banyak surat untuk datang ke Iraq. Sampai ketika dia akan berangkat bersama pasukannya, maka penguasa ketika itu memerintahkan untuk mencegah pasukan tentara Husain. Diutuslah seseorang menemui orang tadi, pimpinan mujahidin. Khalifah Amirul Mukminin memerintahkan engkau untuk memimpin tentara mencegah pemberontakan Husain. Maka dijawab, bagaimana aku akan berangkat? Kau lihat kakiku, patah dua-duanya. Maka dia melihatnya dan disampaikan ke Amirul Mukminin dan ma'dzur, mendapatkan uzur. Kemudian dia berkata, rahimallahu Abu Qilabah, semoga Allah merahmati Abu Qilabah, ternyata patahnya dua kakiku adalah khairan, kebaikan yang sangat banyak. Aku selamat dari darahnya Husain. Aku selamat dari darahnya Husain. Qanafina azakumullah. Ini yang tidak diketahui oleh manusia sebelum kejadiannya. Setelah terjadi baru tahu, ternyata ada hikmah. Qanafina azakumullah. Kadang-kadang belakang hari diketahui. Kadang-kadang tidak diketahui sama sekali sampai yaumul qiyamah. Ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, baru kita tahu ternyata musibah yang itu ini akibatnya, ini kebaikannya, ini hasilnya. Ikhwanibina azumullahu muslimin yang saya hormati. Sehingga kata Abu Qilabah, ma satarallahu alaika akthar. Apa yang Allah sembunyikan darimu, dari rahasia takdir Allah, akthar, lebih banyak. Maka hendaklah ikhwanibina azumullahu, musibah seperti apapun yang menimpa kita, sabar, terima, ridha dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita syukuri hikmah-hikmah yang kadang kita tidak ketahui. Kaum muslimin yang saya hormati. Ada kisah lain. Ibnu Qayyim rahimahullah mengisahkan juga tentang gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Aku, kata Ibnu Qayyim, hadir menemui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di rumahnya. Ternyata dia habis salat subuh, salat fajar, duduk. Berzikir pada Allah, berzikir pada Allah, berzikir pada Allah. Hatta qarib min tisafil lail. Sampai hampir pertengahan siang. Duduk di tempat duduknya. Setelah salat, zikir. Setelah hampir siang, hampir tengah siang, dia memandang kepadaku yang sejak tadi menunggu. Qala hadhihi ghadwati walau lam ataghaddal ghida. Ini adalah sarapanku, walaupun aku belum sarapan.
makan, aku sudah sarapan dzikir ini. Sakat, kalau aku tidak makan, tidak sarapan dengan dzikir-dzikir ini, sakatot quwwati, kekuatanku akan jatuh. Kalau orang tidak makan, akan melemah tubuhnya, badannya. Tayyib, kalau dia tidak sarapan salat dan zikir, tidak sarapan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga akan lemah dirinya dan akan lemah jiwanya. Gampang goncang, gampang gelisah dan gampang terfitnah. Sehingga karena sarapannya adalah zikir, masih dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ditangkaplah beliau karena kasus. Ditangkap dan dipenjara. Semua orang menyatakan akan binasa Syekhul Islam, akan binasa beliau, akan binasa beliau. Apa jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mendengar orang ketakutan gelisah terhadap dirinya? Maka dia berkata, "Ma yasna'u bi a'da'i?" Apa yang mereka lakukan musuh-musuhku itu terhadapku? Ini apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku? Apa yang mereka bisa lakukan? Inna jannati fi sadri. Surgaku itu di dadaku ini. Surgaku di dadaku. In rohtu fahiyya ma'i la tufariquni. Kemanapun aku pergi, dia ada di dadaku. Dan tidak pernah meninggalkan aku. Inna qatli syahadah. Kalau aku terbunuh, terbunuh syahid. Wa ikhraji min baladin siyahah. Dan kalau aku diusir, itu sebagai siyahah. Dan kalau aku ditahan, itu adalah khulwah. Tahu khalwat? Khalwat itu menyendiri dalam beribadah pada Allah SWT. Khalwatnya kaum muslimin adalah qiyamul lail. Ahlul bid'ah mengikuti rahbaniyah yang terdahulu dari kalangan Nasrani, mereka menyendiri di menara-menara. Beribadah terus-menerus. Dengan kata lain, memenjarakan dirinya, pengen ibadah terus gak keluar rumah. Kemudian, golongan yang kedua dari rahbaniyah mengembara. Mengembara beribadah pada Allah Ta'ala dengan apa yang Allah berikan di jalan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka bisa lakukan apa terhadapku? Surgaku di dadaku. Aku pergi kemanapun, dia bersamaku. Aku dibunuh, aku syahid. Aku ditahan, aku khalwat. Aku diusir ke negeri lain, aku siyahah. Apa makna kisahnya Ibnu Qayyim tentang gurunya Syekhul Islam? Maknanya adalah orang yang nerima takdir dari Allah, orang yang ridha dengan keputusan Allah akan berbahagia. Selalu dalam keadaan sa'adatul qalbi, selalu hatinya bahagia, surga, nikmat. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sendiri di penjara, dia menjadikan sebagai khulwat, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Diusir ke luar negeri, siyahah. Dibunuh, syahid. Apalagi? Mereka bisa berbuat apa terhadapku? Karena kebahagiaanku selalu ada pada dadaku. Ini kalau orang yang nerima apa yang Allah takdirkan. Dalam keadaan dia ridha dengan apa yang Allah putuskan. Maka dia akan bahagia. Keadaannya seperti apapun. Ajaban li amril mu'min. Amruhu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Urusannya selalu dalam keadaan baik. In asabatuhu sarra'un syakar. Kalau ditimpa kebaikan dia syukur. Dan syukurnya khairun lahu. Wa idha asabatuhu dharra'un syakar. Kalau ditimpa kejelekan-kejelekan dia syukur. Kejelekan-kejelekan dia sabar. Maka sabarnya pun baik buat dia. Ditimpa kebaikan syukur. Ditimpa kejelekan sabar. Syukur dan sabar. Maka kata Ibnu Qayyim dalam kitab lain, beliau menyatakan syukur dan sabar itu seperti dua sayap burung. Dia terbang dengan dua sayap tadi ke jannah. Dia akan selalu berbahagia di dunia dan di akhirat dalam keadaan seperti apapun, baik ataupun buruk, manis ataupun pahit. Karena dia beriman biqada'illah wa qadari. Khairihi wa syarrihi, hulwihi wa murrih. Karena bin Azam masih dalam masalah takdir, kita tutup dengan peringkat-peringkat atau martabah-martabah dalam beriman pada takdir. Sebab dengan peringkat-peringkat iman kepada takdir akan memudahkan kita untuk menerima apa yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah tentang takdir. Yang pertama, tahapan-tahapan dalam mengimani takdir. Pertama, kita harus iman dulu.
bahwa seorang hamba hendaklah percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu. Jadi beriman pada ilmu Allah. Ini yang pertama. Makana wa ma yakun wa ma sayakun wa ma lam yakun kaifa kan. Beriman pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Mengetahui yang telah terjadi, mengetahui yang sedang terjadi, mengetahui yang akan terjadi, dan mengetahui apa yang tidak terjadi. Bagaimana kalau terjadi? Qanifirina azakumullah. Ini harus kita yakini dulu. Sehingga kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau mereka Qadariyah menyebarkan syubhatnya kepadamu, bantahlah dengan ilmu. Bantahlah dengan ilmu. Allah tidak menakdirkan. Saya memilih, ya saya menentukan. Saya mau minum atau saya tidak mau minum, saya menentukan. Bantahlah dengan ilmu Allah. Jadi tanyakan, apakah Allah sudah tahu kamu akan milih ini atau belum? Kalau dikatakan sebelum saya milih, Allah tidak tahu. Kafir dia. Berarti mengatakan Allah tidak memiliki ilmu tentang apa yang akan datang. Kafir dia. Taib kalau menyatakan, ya tahu, Allah tahu bahwa saya akan memilih yang ini. Taib, apa sulitnya bagi Allah? Ilmu yang sudah diketahui, engkau akan milih ini, ditulis di lauhul mahfudz, selesai. Itu takdir. Cukup dibantah mereka dengan ilmu Allah. Katakan kepada mereka, apakah Allah tahu apa yang kau pilih, apa yang kau kerjakan? Kalau sudah tahu, kita katakan, apa sulitnya bagi Allah untuk mencatat di lauhul mahfudz, dan itu takdir. Kalau menyatakan, oh tidak, Allah tidak tahu. Sebelum saya milih, Allah tidak tahu. Berarti dia kafir mengingkari sifat Allah yang maha mulia, yaitu ilmu. Wahuwa allamul ghuyub. Allah maha mengetahui segala yang gaib. Allah katakan tentang dirinya, kan ahata bikulli syai'in ilma. Allah telah meliputi segala sesuatu ilmunya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Empat perkara tadi. Yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak terjadi. Bagaimana kalau terjadi? Allah tahu. Wa ilmu Allah jalla wa ala, dan ilmu Allah jalla wa ala ghairu masbuqin bi jahlin. Ilmu Allah tidak pernah didahului kebodohan. Tidak pernah didahului kebodohan. Jangan dikira seperti apa yang mereka katakan. Tadinya tidak tahu, jadi tahu. Tidak. Azalan wa abadan. Azalan wa abadan. Sejak dulunya sampai selamanya, Allah dalam keadaan tetap maha tahu. Tidak didahului kebodohan sama sekali. Ya'lamu sirra wa akhfa. Ya'lamu sirra wa akhfa. Mengetahui yang tersembunyi dan yang rahasia. Fadabina a'azakumullah. Yang tersembunyi dalam hati Allah tahu. Dan apa yang akan datang Allah tahu. Qala Allah Ta'ala, inna Allah bi kulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Juga Allah berfirman, li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian tahu bahwa Allah atas segala sesuatu maha kuasa, dan bahwasanya Allah meliputi ilmunya segala sesuatu. Dan semua ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu semua apa yang akan terjadi. Kamu akan pilih apa? Kamu akan pilih apa? Allah tahu. Dan Allah sudah catat sebagai keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Martabat kedua, martabat penulisan. Bahwa apa yang Allah ketahui, Allah tulis di lauhil mahfuz. Ya, ini peringkat kedua, an yu'minal abdu bi anna Allah jalla fi'ulah qad kataba maqadir al-khalq. Hendaklah kita beriman bahwa Allah Azza wa Jal telah menulis segala sesuatu sebelum diciptakannya. Lauhul Mahfuz. Sebagaimana Allah katakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Apa yang menimpa dari musibah di muka bumi ini, ataupun apa yang menimpa pada diri-diri kalian, semuanya tercatat sebelum Allah ciptakan.
Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya demikian bagi Allah sangat mudah. Lihat kalimatnya, asyhad illa fi kitabin, kecuali sudah tercatat dalam kitab sebelum diciptakannya. Juga ayat lain, kalau tadi dalam surat Al-Hadid 22, dalam surat Yasin dikatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami yang menghidupkan yang telah mati dan kami pula yang mencatat apa-apa yang mereka lakukan dan akibat-akibatnya. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semuanya aku sudah catat, kata Allah, aku hitung semuanya di imamin mubin, yang juga maknanya di tempat yang terjaga atau tercatat di Lauhul Mahfuz. Demikian pula dalam hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyatakan kataballahu maqadir al-khalqi, Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir-takdir makhluk, qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah, Allah telah mencatat segala apa yang merupakan takdir-takdir makhluk sebelum diciptakannya langit-langit dan bumi 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma. Peringkat pertama, kita harus beriman bahwa Allah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Dia, oleh setiap orang, setiap hamba. Yang kedua, Allah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Itu takdir. Yang ketiga, martabat ats-tsalitsah, an yu'mina al-'abdu bi anna masyi'atallahi jalla wa 'ala jalla wa 'azza al-'ammah nafidatun. Bahwasanya hendaklah seorang hamba percaya dan beriman bahwa kehendak Allah pasti terjadi. Siapa yang beriman bahwa kehendakan Allah atau kehendak Allah, keinginan Allah pasti terwujud, pasti dia mudah untuk beriman pada takdir. Mudah untuk beriman pada takdir. Fanabidina azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'alun lima yurid, maha melakukan apa yang dikehendakinya. Dan juga telah disebutkan dalam ayat dan hadis dan disimpulkan oleh para ulama secara ijma', masya Allahu kan wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Qul inna a'udzubikumullah. Maka ketika kita melakukan sesuatu, ini kan kehendak saya, tinggal kita tanya kepadanya, kira-kira apakah Allah menghendakinya atau tidak. Kalau dikatakan Allah tidak menghendaki tapi saya menghendaki, berarti kamu menganggap bahwa kehendakmu lebih kuat dari kehendak Allah, dan itu kufur. Kalau dia menyatakan ya tentunya, tentunya apa yang saya kehendaki Allah juga menghendaki, itu bagus. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah engkau berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Berarti setiap apa yang kamu kerjakan terjadi, maka itu kehendak Allah. Kalau kamu pingin tapi enggak terjadi, kehendak siapa yang terjadi? Kalau kamu berkeinginan sesuatu tapi gagal, kehendak siapa yang terjadi? Kehendakmu enggak terjadi. Berarti kehendak siapa yang terjadi? Kalau dia menjawab, ya berarti kehendak Allah, berarti kamu telah beriman pada takdir. Kanafirinazakumullah. Sehingga ketika seorang yang dengan congkaknya, dengan sombongnya menyatakan ini kehendak saya mau minum, ini kehendak saya tidak minum juga kehendak saya, dan saya putuskan saya akan minum sekarang, walaupun Allah tidak menghendakinya. Tiba-tiba muridnya ada yang jengkel, dia tampil gelasnya sehingga pecah dan dia bertanya pada gurunya, sekarang kehendak siapa yang terjadi? Diam dia, nggak bisa menjawab. Dia tidak bisa menjawab. Ternyata dia sudah memutuskan, saya putuskan, saya akan minum. Begitu dia pegang gelas itu, dipukul oleh muridnya sehingga pecah dan ditanya, sekarang apakah kehendakmu terjadi? Dia diam. Karena dia tahu, kalau dia jawab, kehendak saya tidak terjadi, akan ditanya dengan pertanyaan kedua, berarti kehendak siapa yang terjadi? Lihat, kaedah-kaedah dalam beriman pada takdir. Pertama, harus kita yakini Allah Maha Tahu. Apa yang akan terjadi, apa yang kamu pilih, ikhtiar kalian, Allah sudah tahu. Kamu akan begini, kamu akan begitu. Yang kedua, Allah telah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Dan ini semua dengan dalil Quran wa Sunnah. Yang ketiga, bahwa Allah berkehendak
Dan kehendak Allah pasti yang terjadi. Kehendak kamu, kehendak saya, kehendak seluruh manusia, kadang terjadi, kadang gagal. Kalau terjadi, berarti mendapatkan taufik dari Allah sesuai dengan takdir dari Allah. Tetapi kalau tidak terjadi, berarti kamu berkehendak, Allah berkehendak lain. Ana urid, wa anta turid. Wallahu fa'alun lima yurid. Aku berkehendak, kamu berkehendak. Tapi Allah maha berkehendak. Pasti terjadi. Qanibina a'azakumullah. Yang berikutnya, yang keempat adalah martabah. Ayyuminal abda bi anna masyiatallahi jalla wa'ala. Apa itu yang keempat? Wa masyiatullah adalah yang pasti terjadi. Yang ketiga tadi. Sedangkan yang keempat adalah hendaklah. Kita mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Apa kaitannya? Penciptaan dengan takdir. Kaitannya, kalau kita beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha menciptakan segala sesuatu, termasuk apa yang kita kerjakan, itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya, berarti Allah menakdirkan. Kalau di muka bumi ini ada sesuatu yang bukan kehendak Allah, tapi terjadi, lantas, itu ciptaan siapa? Kalau orang tadi berkata, aku yang berbuat, maka aku yang menciptakan. Kenapa kamu tidak menciptakan sesuatu yang gagal kemarin? Ya saya mau, tapi gak terjadi. Berarti bukan kamu yang menciptakan. Berarti ada yang lain, selain kamu yang menciptakan. Yang kebetulan, kemarin kamu berhasil. Karena yang menciptakan, memberikan kepada kamu apa yang kamu inginkan. Tetapi sekarang kamu gagal. Karena dia tidak memberikan kepada kamu. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, perbuatan para hamba makhlukah. Perbuatan para hamba adalah makhluk yang diciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian perbuat. Allahu khaliqu kulli syai. Allah maha menciptakan segala sesuatu. Kalau segala sesuatu berarti selain Allah makhluk. Kita tanyakan pada Qadariyah, amal-amal kalian itu adalah zat Allah atau selain Allah? Silakan tanya pada mereka. Mereka terarah pada dua jawaban. Kalau jawaban yang ini mereka kalah, jawabannya itu mereka kalah. Kalau mereka menjawab bahwasanya ini adalah bukan ciptaan Allah atau perbuatan-perbuatan kita, adalah zat Allah, mengerikan sekali. Kamu mengatakan perbuatanmu adalah zat Allah, kufur kamu. Ya kalau begitu bukan zat Allah. Berarti selain Allah. Ya selain Allah. Kalau selain Allah, baca ayat ini. Wallahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu selain Allah. Selain Allah makhluk. Malaikat makhluk. Jin makhluk. Manusia makhluk. Dan semua yang dilakukan makhluk. Perbuatan-perbuatan manusia, karena dia bukan zat Allah, berarti dia makhluk. Karena Allah menciptakan segala sesuatu. Wa ma siwallahi makhluk. Apa yang selain Allah adalah makhluk yang diciptakan. Ya ayuhan nas udzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullah? Wahai orang-orang, wahai manusia, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Hal min khaliqin ghairullah? Apakah ada pencipta lain selain Allah? Bahkan yang kalian pancarkan, dari mana kalian? Afara'aitum ma tumnun? Apakah kalian tidak lihat apa yang kalian pancarkan, dari mana kalian? A'antum takhluqunahu am nakhlu khaliqun? Apakah kalian yang menciptakan atau aku, kata Allah, yang menciptakan? Khanibirina azakullah. Ini dalil yang sangat kafi'i. Yang mungkin sebagian orang merasa saya yang membuatnya, sehingga lahirlah seorang anak. Atau ibunya yang merasa perut saya lah yang membikinnya. Kenyataannya dia tidak bisa merencanakan. Yang rencana hamil gak hamil-hamil. Yang tidak pengen hamil ternyata hamil. Berarti jelas bukan iradatukum. Bukan iradah manusia. Iradah Allah. Bukan kalian yang menciptakan tapi Allah. Afara'aitum ma tumnun? Antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun? Apakah Allah yang menciptakan atau kalian? Apakah kalian yang menciptakan atau kami, kata Allah.
Fadabinina'azakumullah. Maka empat peringkat ini subhanallah memudahkan kita untuk beriman kepada qadha wal qadar. Khairihi wa syarrih, huluhi wa murrih. Yang pertama kita harus yakin bahwa Allah Maha tahu apa yang akan terjadi pada makhluk-makhluknya. Apa yang akan dipilih oleh mereka. Yang kedua meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat semua yang Allah ketahui. Fulan akan kafir, fulan akan mukmin, fulan akan berbuat baik, fulan berbuat jelek, semuanya tercatat di Lauhul Mahfudz sebelum ciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Kalau kita imani bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan perbuatan-perbuatan hamba. Yang keempat, bahwa masyiatullah ammah, kehendak Allah mencakup segala sesuatu, termasuk yang kita kerjakan itu adalah kehendak Allah secara takdir. Kehendak Allah secara takdir. Qala al-Imam al-Humaydi rahimahullah, kembali kepada matannya. Poin yang kedua dari beliau. Qala rahimahullah wa anna al-imana qawlun wa amal yazidu wa yanqus wa la yanfa qawlun illa bi'amal wa la amalun wa qawlun illa bi niyyah wa la qawlun wa amalun wa niyyah illa bis sunnah. Kata beliau rahimahullah, dan bahwasanya al-iman qawlun wa amal. Ingat wow, untuk menunjukkan kalau ini atfun, mengikut yang sebelumnya. Berarti masih mengikut kata pertama dari Imam Humaydi. As-sunnah indana an yu'mina bil qadari. Yang pertama. Was-sunnah indana annal iman qawlun wa amal. Berarti prinsip-prinsip sunnah yang berikutnya adalah iman, ucapan, dan perbuatan. Yazidu wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Tidak akan bermanfaat ucapan tanpa pengamalan. Dan tidak bermanfaat ucapan dan pengamalan tanpa niat. Dan tidak bermanfaat amalun, perbuatan dan ucapan dan niat, kecuali dengan sunnah. Sebagaimana sebelumnya, poin pertama ini pun sama kaidah. Ini merupakan kaidah yang sangat kokoh, yang tidak diselisihi kecuali akan binasa. Siapa yang menyelisihinya, mesti dia akan binasa. Kita akan bahas dari beberapa sisi. Pertama, dari sisi bahwa ini merupakan keyakinan seluruh ahli sunnah. Ijma. Berarti paling tidak, sebelum kita baca dalil-dalilnya, cukup dengan kata ijma saja, kita sudah mengetahui bahwa siapa yang menyatakan selain ini, fahuwa syadz. Maka dia orang yang menyimpang. Fahuwa syadzun. Syadza. Orang ini nyeleneh sendiri, berbeda sendiri. Dan dikatakan oleh para ulama, man syadza syudza finnar. Siapa yang berbeda sendiri, maka dia akan menyendiri dalam neraka. Ini keluar dari al-jamaah. Keluar dari jamaah kaum mukminin yang pertama dan yang berikut yang mengikuti mereka ila yaumil qiyamah. Di antaranya yang dikisahkan tentang ijma'nya adalah Hafidh Ibn Abdul Barr dalam kitabnya At-Tamhid. Beliau menukil tentang ijma'nya masalah ini. Qala rahimahullah, ajma' ahlul fiqhi wal hadithi ala annal iman qawlun wa amal wal amal illa bin niyah wal imanu indahum yazidu bil ta'a wa yanqus bil ma'asiyat. Kata al-Hafidh Ibn Abdul Barr rahimahullah, bahwasanya para ulama telah sepakat ijma' seluruh ahlul iman bahwa keimanan itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Wala amal illa biniyah, dan tidak ada pengamalan, tidak dianggap kecuali harus dengan niat. Dan iman menurut mereka seluruhnya secara ijma bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tadi pertama ucapan Ibn Abdul Barr. Yang kedua ucapan Imam Bukhari. Qala lam aktub illa amman qala al-iman qawlun wa amal. Sungguh aku tidak mengambil ilmu kecuali dari orang-orang yang berkata iman adalah ucapan dan perbuatan. Qul inna a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gurunya Imam Bukhari lebih dari 100.
sekian banyak, tapi tidak ada satu pun yang berpendapat lain dalam masalah ini. Semuanya sama. Menyatakan al-iman, iman, qaulun wa amal. Apa maknanya? Maknanya bahwa ucapan iman, ini iman itu dari ucapan ikrar dan juga ucapan hati. Perbuatan anggota badan dan juga perbuatan hati. Sehingga ikhwanu billah na'azakumullah, dikatakan di sini dalam riwayat lain, katabtu, aku nulis, an alfin wa thamanina rajulan, aku mencatat ilmu dari 1080 orang. Rajulan, laisa fihim illa sahibu hadith, tidak ada dari mereka kecuali ahli sunnah, sahibu hadith. Kanu yaqulun, semuanya berkata, al-iman qawlun wa amal, yazidu wa yanqus, semuanya berkata iman itu ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Kita katakan tadi bahwa ini ijma' seluruh para ulama ahli sunnah. Sehingga man syadza, siapa yang beda sendiri, maka dia dalal, menyimpang, sesat, keluar dari al-jama'ah. Siapa diantaranya? Murji'ah. Kaum Murji'ah menyatakan bahwa yang namanya iman hanya qaulun, hanya ucapan. Sebagian mereka yang lebih ekstrim menyatakan hanya i'tiqad, hanya keyakinan. Siapa yang meyakini bahwasanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walaupun belum berikrar, dia sudah mukmin. Na'udzubillah. Demikian pula siapa yang mengucapkan dengan mulutnya asyhadu an la ilaha illallah, walaupun tidak yakin, hatinya tidak berikrar, tetap mukmin. Ini murji'ah. Khana bin Na'azakumullah. Dan ada pula murji'atul fuqaha yang tidak kalah jeleknya, menyatakan bahwasanya iman bahwasanya ucapannya saja dan keyakinan, perbuatan tidak masuk. Berarti kalau dia sudah yakin, sudah ikrar, ya mukmin. Lalu bagaimana amalannya? Amalnya enggak ngaruh. Mau berbuat apapun iman tidak berubah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai-sampai didatangi oleh para imam-imam ahli sunnah, ditanyakan kepadanya, ana as'alu, aku tanya kepadamu, bagaimana kalau seorang sudah bersyahadat, sudah meyakini, kemudian dia minum khamr, membunuh bapaknya, minum khamr dari batok kepala bapaknya, dan kemudian dia menzinai ibunya sendiri, apakah imannya tetap sempurna? Menurut kami, iya. Iman tidak berkurang sama sekali, karena amalan tidak termasuk iman. Iman itu adalah keyakinan dan ikrar. Titik. Tidak berkurang? Tidak berkurang menurutku. Qul inna a'udzubikumullah, ini mereka marah para ulama. Sampai mereka menyatakan sungguh wajhi min wajhika haram. Wajahku dari wajahmu haram. Yang kedua menyatakan wallahi la yudhilluni wa iyyaka saqfun abadan illa al-masjid. Sungguh enggak akan menaungi aku dan kamu satu atap selama-lamanya kecuali masjid. Yang ketiga menyatakan la ukallimuka abada. Sungguh aku enggak akan mengajak bicara kepadamu selama-lamanya. Kisah ini diriwayatkan dengan sanad oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Al-Sunnah wal Jamaah. Ini baru murji'atul fuqaha. Sudah begitu sikapnya para ulama ahli sunnah, kerasnya. Bagaimana kira-kira dengan mereka-mereka yang menyatakan bahwa iman hanya i'tiqad saja. Walaupun dia masih di kalangan Nasrani. Kalau dia sudah meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walaupun belum ikrar, dikatakan sudah mukmin. Bagaimana dengan mereka yang menyatakan cukup dengan ucapan saja, walaupun hatinya enggak yakin? Wallah, mereka menyamakan antara munafik dengan mukmin. Mereka menyamakan antara munafik yang na'udzubillah fi darkil asfal minan nar, disamakan dengan Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Kenapa? Karena kata mereka, yang penting ucapannya sama, mereka imannya sama. Sebagaimana dikatakan oleh Amir Ibn Tahir, seorang gubernur yang alim, yang selalu mencari ilmu dari para ulama. Dikatakan, ana ubghiduhum, aku benci kepada mereka. Karena dua hal. Kalian benci pada murji'ah, karena satu perkara. Tapi aku benci pada mereka karena dua perkara. Pertama, karena mereka menganggap bolehnya memberontak kepada para penguasa. Dalil, bukti. Kalau ternyata murji'ah pun sama dengan khawarij dalam masalah pemberontakan. Membolehkan memberontak kepada penguasa yang zalim.
Itu yang pertama aku benci pada mereka. Yang kedua, wallah demi Allah, aku tidak tega menyatakan imanku sama dengan imannya Imam Ahmad. Wafulan, wafulan. Dan aku enggak tega, enggak sampai hati menyatakan imanku sama dengan mereka. Dengan para imam-imam tersebut. Ternyata mereka menganggap iman mereka sama dengan imannya Jibril wa Mikail. Sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar. Ini yang bikin aku benci mereka. Dinukil dalam kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu taala. Maka dikatakan di sini, walaupun ada beberapa bahasa para ulama yang berbeda-beda, tapi maknanya sama. Yang pertama, istilah mereka iman qaulun wa amal. Yang kedua, istilah mereka iman qaulun wa amalun wa niyah. Yang ketiga, istilah mereka al-iman qaulun wa amalun wa niyatun wa tiba'is sunnah. Apakah bertentangan antara ini dengan itu? Ada yang menyatakan dua, ada yang menyatakan tiga, ada yang menyatakan empat. Ada yang menyatakan iman qaulun wa amal. Dua saja. Qaulun wa amalun. Ucapan perbuatan. Ada yang menyatakan qaulun wa amalun wa i'tiqad. Ucapan perbuatan keyakinan. Ada yang menyebutkan empat. Ucapan perbuatan keyakinan dan sunnah. Dan itiba' sunnah. Ikhwan ibn a'azakum alhamdulillah. Enggak ada perselisihan dalam masalah ini. Kenapa? Karena mereka para ulama menyatakan iman, ucapan dan perbuatan saja. Hanya dua, qaulun wa amal. Itu maknanya adalah qaulul lisan wa qaulul qalbi. Berarti hati termasuk dalamnya. Ucapan lisan dan ucapan hati. Demikian pula amalnya. Amalul lisan wa amalul qalbi. Berarti sama, termasuk i'tiqad di dalamnya. Sehingga tidak ada pertentangan di antara mereka. Walhamdulillah. Qul ibn a'azakumullah. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan pertama, bahwa itu adalah ijma' para ulama. Pembahasan kedua, bahwa istilah para ulama tidak bertentangan sesama mereka, bahwa yang menyatakan qaulun wa amal, tentunya qaulul lisan wa qaulul qalbi, dan amalnya juga amalan anggota badan dan amalan hati. Sehingga termasuk di dalamnya al-i'tiqad. Wallahu ta'ala a'lam. Pembahasan ketiga, tentang masalah ziyadatun wa nuqsan. Bertambahnya dan berkurangnya. Karena disebutkan sana dalam matannya, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Wal annal iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Demikian karena mereka para sahabat pun seperti Mu'adz bin Jabal pernah berkata kepada sahabat yang lain untuk bermajlis mencari ilmu, mengucapkan dengan kalimat ijlis bina nu'min sa'ah. Mari kita duduk beriman sesaat. Apakah maknanya tidak di majlis itu tidak beriman? Bukan. Tetapi dengan duduk di majlis ilmu, iman akan bertambah. Ijlis bina nu'min sa'ah. Duduklah sebentar, kita beriman sesaat. Ya, ini menambah keimanan kita. Demikian pula diriwayatkan dari Imam Abdullah ibni Imami Ahmad rahimahullah. Sami'tu abi su'ila 'anil irja. Bapakku pernah ditanya tentang murji'ah. Apa jawabannya? Faqala nahnu naqul, kita berkata, al-iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Iman itu ucapan dan perbuatan. Dan bertambah serta berkurang. Bisa bertambah, bisa berkurang. Idza zana wa shariba al-khamr naqasa imanu. Kalau dia berzina, dia minum khamr, maka berkurang imannya. Sebagaimana kalau dia beramal saleh bertambah imannya. Demikian pula Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah menukil ucapan dan juga Abu Ahmad Al-Hakim menukil ucapan Al-Imam Abdul Razak As-San'ani rahimahullah. Dia berkata, sami'tu Malikan wal Auza'i wa Ibn Jurayj wa Thawri wa Ma'mar yaqulun al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Bahwa iman itu ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Lihat yang dinukil oleh mereka, oleh Imam Abdul Razak As-San'ani,
Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Ibn Zuraid, Imam Al-Thawri, dan Ma'mar. Imam Ma'mar, rahimahumullah. Dan juga yang menukil dari Imam Abdul Razaknya, Al-Ajurri, dan juga Abu Ahmad Al-Hakim, rahimahumullah. Berarti mereka semua sepakat dalam masalah iman, ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Al-Khallal, rahimahullah, dengan sanadnya yang sahih, menukil ucapan Yahya bin Ma'in, rahimahullah. Al-iman qawlun wa amal, yazidu wa yanqus. Sama. Demikian pula Abdullah ibn Imam Ahmad dalam sunnah, menukil ucapan Uthman ibn Abi Shaybah. Dan beliau juga menukil ulama juga. Qala ibn Abi Shaybah, sa'altu ibn Idris, wa jariran, wa waki'an, faqalu al-iman yazidu wa yanqus. Aku tanya pada ibn Idris, pada Jarir, pada Waqi' bin Jarrah rahimahullah, semuanya mengatakan iman bertambah dan berkurang. Berarti ikhwan fillah na'azakumullah, di samping kita beriman bahwa iman itu mencakup perbuatan dan mencakup ucapan, juga kita harus mengimani bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya yang ma'ruf, kitab sahih, Jami' as-Sahih, menyebutkan satu bab khusus, bab ziyadatul iman wa nuqsanih, bab bertambahnya iman dan berkurangnya. Dan bab qaulillahi ta'ala wazidnahum huda, dan kami tambah mereka hidayah. Yani tambah hidayah, mana tambah imannya. Dan juga qaulihi ta'ala wayazdadal ladina amanu imana, dan bertambahlah orang beriman itu imannya. Dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Perhatikan fikih beliau. Perhatikan fikih beliau yang sangat jeli. Ayat Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Apa kaitannya dengan masalah iman? Yajid wa yanqus. Perhatikan ayat tadi. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Apa lawannya sempurna? Kurang, iya kan? Lama yang sempurna, berkurang. Tayyib, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, fa'idha taraka syai'an minal kamal, fahuwa naqis. Kalau yang sempurna tadi ternyata ditinggalkan sebagiannya, berarti kurang. Alisa kata, lihat jelinya beliau rahimahullah. Kalau Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, berarti agama ini satu kesatuan yang sempurna. Terdiri dari sekian hukum-hukum, sekian sunnah-sunnah, yang kalau kalian tidak melengkapinya, berarti tidak lagi sempurna. Pada kamu berkurang keislamannya. Iya kan? Kalau kamu tidak mengerjakannya secara lengkap, berarti kurang agamamu. Kurang keislamanmu. Apa maknanya kurang keislamanmu? Kurang imanmu. Alhamdulillah. Sangat jelas sisi pendalilan beliau rahimahullahu ta'ala. Wa hadha li'tiqad huwa alladhi hakahu al-imam Abu Zur'ah. Ini pula keyakinan yang dibawakan, yang disebutkan oleh Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razian. Fima adraka alaihi a'immah. Sebagaimana apa yang diambil daripada imam-imam yang sebelumnya. Rahimahumullah. Khana bin na'azakumullah. Sekarang yang berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah tentang siapa saja yang menyelisihi prinsip yang kedua ini. خالف أهل السنة والجماعة في هذا التقرير وفي هذا الاعتقاد جمع من أهل الأهواء. Telah menyelisih prinsip ini, prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, sekelompok dari para ahlul ahwa'i ahlul dhalal. Kelompok pertama berpendapat bahwa iman hanya pengenalan saja dengan hati. Yang tadi sudah kita contohkan. Itu adalah ucapan Jahmiyah dan beberapa murjiah yang ekstrim. Jahmiyah dan murjiah yang ekstrim menyatakan cukup keyakinan saja. Wa min qailin, sedangkan pendapat yang kedua dari mereka ahlul dalal menyatakan bahwa iman, yakfi fil imani qaulun bil lisan, cukup dengan ucapan saja mukmin dia. Dan ini diantaranya tidak diketahui yang memulainya kecuali
Al-Karamiyah. Al-Karamiyah. Yang ketiga, firqatun ukhra, kelompok lain lagi yang menyatakan bahwa dalam iman cukup keyakinan dan ikrar, ucapan bilisan saja. Manhum? Hum murji'atul fuqaha. Mereka lah murji'atul fuqaha. Wal haqqu anna al khilaf baina murji'atul fuqaha wa baina taqrir ahli sunnah khilafun haqiqi. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari. Karena saya ambil syarahnya ini dari tulisan beliau, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, dalam daurah beliau di Mekkah. Khamilina azakumullah, kata beliau, dan perselisihan antara murji'atul fuqaha dengan ahli sunnah khilafun haqiqiyun. Perselisihan yang nyata, yang sebenar-benarnya perselisihan. Bukan lafzi sebagaimana dikatakan sebagian orang. Karena sebagian orang mengira bahwa perselisihannya hanya lafaz saja. Kata mereka, memang mereka berkata tidak bertambah, tidak berkurang dengan amalannya, tapi ketakwaannya berkurang, imannya enggak berkurang. Jadi cuma lafaz saja yang berbeda. Tidak. Perbedaannya hakiki, mendasar. Berarti mereka tetap berkata bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ini fatal, ini besar. Sudah kita contohkan tadi sampai ada tiga ulama ahli sunnah yang menyatakan perlepas diriannya dari mereka. Aku tidak mau berbicara dengan kalian dan seterusnya dan seterusnya. Sebagai tahdziran, sebagai peringatan dari bahaya pendapat yang seperti ini. Ikhwan ibn a'azakumullah kumuzim ya sarnat. Wa aktarul mu'mini innama indahum imanun mujmal. Kebanyakan kaum mukminin biasanya beriman dengan iman global saja, tapi tidak rinci. Pokoknya saya percaya, titik. Padahal yang namanya beriman kepada Allah, beriman pula pada ucapan-ucapannya dalam Al-Quran. Beriman pula pada berita-beritanya dalam Al-Quran. Beriman pula pada asma dan sifatnya yang diberitakan dalam Al-Quran. Iya kan? Tapi kebanyakan orang-orang awam yang namanya beriman pada Allah, saya percaya pada Allah, titik, selesai. Padahal beberapa prinsip-prinsip dalam Quran ditentang. Sekian banyak hukum-hukum Allah ditentang. Sekian banyak berita-berita dari Allah tidak dipercaya. Qul inna a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti iman kepada Allah seperti apa. Yang namanya iman ternyata sekian banyak rinciannya. Mujmalnya mereka punya. Tapi rinciannya ada yang berkurang sedikit, ada yang berkurang banyak. Maka tentunya yang namanya iman bisa bertambah, bisa berkurang. Lihat, dalil dari Quran sudah ada. Dalil dari sunnah juga banyak. Ditambah lagi secara aqlan. Bahwasanya namanya iman, mengimani sekian banyak. Orang yang tidak meninggalkan yang haram. Kenapa? Karena gak percaya ini haram. Ya percaya sih percaya. Terus kenapa dikerjakan? Ya percaya sih percaya, tapi kamu kurang yakin gitu kan? Artinya imanmu berkurang. Kan ibn a'azakullah, lihat kata beliau. Wa katsirun minan nas hadduhu minal iman al-iqrar biwujud as-sani. Bahkan sebagian manusia menyatakan bahwa iman itu pokoknya yakin kalau Allah pencipta segala sesuatu. Dan lebih parah lagi. Maka mereka menganggap walaupun seorang meminta meratap kepada kuburan-kuburan keramat, dianggap imannya masih sempurna. Saya masih percaya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, bukan kuburan ini yang menciptakan. Yang ketiga, ada lagi manusia yang berimannya hanya dengan ikrar saja. Setelah itu selesai. Enggak sholat, enggak puasa, enggak haji. Bagaimana keadaan mereka? Mukmin haqiqatul iman, mukmin kamilul iman. Wa akharuna indahumul iman mujarradu tasdiq. Ada lagi orang yang beriman katanya cuma percaya. Yang penting eling, selesai. Apakah dia juga mukminun haqiqah? Mukminun haqqa? Qul inna a'udzu billahi, tentunya tidak. Sekian banyak manusia-manusia yang imannya berbeda-beda, kalau mereka menyamakan sekian banyak yang berbeda, berarti mereka telah terjerumus ke dalam sesuatu pertentangan terhadap akal sehatnya sendiri. Siapa yang menyamakan dua yang berbeda, berarti fi aqlihi syai, berarti dia akalnya ada sesuatu. Qul inna a'udzukumullah wa akharuna 'indahumul iman jahdu sifatir rabbi ta'ala.
Lebih mengerikan lagi ada yang berkata, yang namanya iman adalah menolak sifat-sifat Allah. Lebih mengerikan lagi. Jadi, apa menurut kalian iman? Namanya iman pada Allah adalah mensucikan Allah. Tidak mungkin Allah punya tangan. Tidak mungkin Allah turun ke langit dunia. Tidak mungkin Allah SWT memiliki sifat ini, memiliki sifat itu. Disucikan Allah dari amalan-amalan yang disebutkan oleh Allah sendiri dalam Quran. Yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Apakah ini juga disamakan mu'minun iman? Atau dikatakan kamilul iman? Khonibina a'azakumullah. Di antara mereka, ada yang menyatakan bahwa iman adalah beribadah dengan perasaan. Kaum sufi. Ada juga di antara mereka yang namanya iman, pokoknya apa kata bapak saya, apa kata nenek moyang saya. Ada lagi yang menyatakan yang namanya iman adalah akhlak yang mulia. Kalau sudah berakhlak mulia, mukminul iman atau mukmilul iman, kamilul iman. Ada lagi yang menyatakan bahwa iman adalah dengan meninggalkan dunia seluruhnya. Kalau berhasil dia meninggalkan dunia seluruhnya, mukmin haqiqatul iman atau kamilul iman. Wa ala min haula'i man ja'ala al-iman huwa majradul ilm. Dan yang paling mendingnya dari yang salah-salah ini semua, yang menyatakan bahwa iman cukup pengetahuan saja. Wa in lam yufariqul amal, wa in lam yuqarinuhul amal, walaupun tidak diiringi pengamalan, palan. Yang penting tahu, oh iya itu haram, oh iya itu halal, oh ini wajib, selesai. Tidak ada pembuktian-pembuktian. Qul inna a'udzubikumullah wa muslimin sarmat. Kullu ha'ula'i, semua mereka itu, lam ya'rifu haqiqatal iman, mereka tidak mengerti hakikat keimanan. Wala qamu bihi, dan mereka belum menegakkan keimanan, dan mereka dalam keadaan belum bisa menegakkan pada diri mereka sekian banyak cabang-cabang keimanan. Iman ada bid'un wa sittuna syu'bah. Iman ada 70 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah. Dan yang adnaha imatatul adha anuttariq. Iman bercabang-cabang sekian cabang. Yang paling tingginya syahadat la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya menggeser gangguan-gangguan dari jalan manusia. Jangan sampai ada yang kena duri ini dipinggirkan. Tapi pertanyaannya, menggeserkan duri dari jalan atau building atau apa yang berbahaya bagi manusia, disingkirkan ke pinggir. Amalun atau qaulun atau i'tiqad? Amal kan? Perbuatan. Ternyata disebut iman. Ternyata disebut iman. Dan juga ketika mereka kaum muslimin dalam keadaan gelisah, ragu, ketika syubhat-syubhat munafikin disebar. Apa syubhat-syubhat munafikin? Syubhat-syubhat munafikin ketika Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Apa kata munafikin dalam syubhatnya? Ini berarti kiblat yang hak yang mana? Kalau yang hak itu adalah Baitul Maqdis, berarti kita meninggalkan yang hak kepada yang batil. Kalau Masjidil Haram yang hak, berarti selama ini kita dalam keadaan batil. Selama ini kita salah menghadapnya ke Baitul Maqdis. Bagaimana sholat-sholat kita selama ini, sekian bulan ini? Ini syubhatnya munafikin. Bagaimana jawabannya? Allah SWT turunkan ayat. Bahwa Allah SWT, la yudhi'u imanakum. Allah enggak akan menyanyiakan iman kalian. Sehingga dalam tafsirnya, iman dalam ayat ini adalah salat kalian ke Baitul Maqdis wa huwa amal. Salatukum ila Baitul Maqdis, dan itu amalan, perbuatan. Berarti perbuatan disebut oleh Allah dengan iman. Fana bin na'azakullah, ini hujjah yang qat'iyah yang membantah mereka para murji'ah-murji'ah dengan segala macam firqah-firqahnya. Maksudnya Allah katakan, innallaha, sungguhnya Allah la yudhi'u imanakum. Allah enggak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ai, salat kalian ke Baitul Maqdis. Ini jangan takut, jangan khawatir. Bahwasanya salat kalian ke Baitul Maqdis waktu itu enggak sia-sia. Enggak disia-siakan. Berarti ayat ini dalil bahwa perbuatan pun dijuluki iman. Kembali kepada kitab kita. Kembali kepada syarahnya Syekh Abdullah Bukhari rahimahullah. Hafizahullah taala. Wal iman wara'a dzalika kullih wa huwa haqiqatun murakkabah.
Maka yang namanya iman bukan seperti apa disebutkan tadi dari firqah-firqah manusia. Ali mengatakan iman hanya ini, iman hanya itu. Tidak demikian. Bahwa iman adalah kumpulan tersusun dari sekian-sekian cabang sebagaimana dalam hadis tadi. Ma'rifatullah, ma'rifatu rasulih, mengenali ilmu yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, percaya kepada apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, menetapkan, mengikrarkan di lidah apa yang diperintahkan untuk diikrarkan, dan juga terikat dengan apa yang diperintahkan, disyariatkan, dan juga cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan amal, mengamalkan apa yang kita yakini, mengamalkan apa yang kita ikrarkan secara lahir dan batin, watanfidhuhu, dan menerapkannya dalam perbuatan sehari-hari, dan mengajak manusia kepadanya. Itu semua disebut iman. Berarti mahuwal iman, iman mencakup semua itu tadi. Mencakup semua yang disebutkan oleh beliau. Kamaluhu, kesempurnaannya adalah kalau kita melengkapi semuanya. Kalau ada yang kurang, berarti imannya berkurang. Dari 70 sekian cabang, kalau kurang satu, ada yang bakal mengganggu kaum muslimin, jalannya jalan ke masjid lagi, dicuekin sama dia. Berarti cabang yang itu dia gak punya, berkurang. Cabang yang ini gak punya lagi, berkurang lagi. Cabang yang itu gak punya lagi, tentunya akan berkurang. Maka yang namanya iman bisa bertambah, bisa berkurang. Al-wajhul khamis, sisi yang kelima. Dengan ucapan Imam Humaydi rahimahullah, la yanfa qaulun illa bi'amal, wala amalun wa qaulun illa biniyah, wala qaulun wa amalun wa niyatun illa bisunnah. Apa maknanya? Fihi taqrir. Ini adalah ketetapan terhadap apa yang sudah lewat. Dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya yang namanya akidah, keyakinan, tidak akan bermanfaat kalau tidak diikrarkan di lidah. Ada orang Nasrani berkata kepadamu, saya yakin memang agama kalian yang benar. Ya sudah, ucapkan asyhadu la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Oh enggak. Saya masih belum punya keinginan untuk masuk Islam. Apakah dia sudah mukmin? Belum. Karena baru hanya keyakinan, enggak diiringi ikrar. Sekarang yang kedua. Ya saya yakin dan saya ikrar asyhadu la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Baik, kalau gitu salat. Enggak mau. Saya mau masuk Islam tapi enggak mau salat. Mau Islam tapi enggak mau zakat. Saya mau masuk Islam tapi enggak mau mengeluarkan zakat, enggak mau ibadah. Enggak mau mengerjakan semua syariatmu. Apa namanya ini? Mukmin? Enggak bisa. La yanfa. Ikrarmu tadi enggak bermanfaat. Keyakinanmu enggak bermanfaat karena tidak terbukti pada amalan-amalan. Sekarang yang keempat. Atau yang ketiga. Dia meyakini dan mengikrarkan asyhadu la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Dan dia mau mengamalkan. Ya saya beribadah. Tapi tidak dengan sunnah. Ibadahnya dengan cara bid'ah, puasanya dengan cara bid'ah, puasa muti, puasa ini. Bagaimana? Diterima? Tidak bermanfaat. Ibadah kalau tidak dengan sunnah. Dalilnya sudah sering kita baca. Man amila amalan laisa alaihi amruna, fahuwa raddun. Man amila amalan, siapa yang mengamalkan suatu amalan laisa alaihi amruna, enggak ada perintah kami, maka dia tertolak. Itu sahih. Hanabila na'azakumullah. Berarti yang keempat harus diiringi keempat-empatnya. Akidah, keyakinan, diiringi ikrar, setelah ikrar diamalkan, dan diamalkan dengan cara sunnah. Maka ini ucapan Imam Al-Humaydi rahimahullah, tidak bermanfaat ucapan tanpa keyakinan, enggak bermanfaat ucapan dan keyakinan tanpa pembuktian, enggak bermanfaat ucapan, keyakinan dan pembuktian tanpa sunnah. Qul inna a'udzubikumullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan satu kaidah yang azimah. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Fawaid, al-iman lahu zahirun wa batin. Iman itu ada zahirnya, ada batinnya. Apa zahirnya? Apa batinnya? Kata beliau, zahirnya ucapan di lisan dan amalan dengan anggota badan. Jadi yang tampak secara zahir, ucapan di lisan, asyhadu an la ilaha illallah
Saudara Muhammad Rasulullah. Dan juga amalul jawarih, salatnya, puasanya, amalan anggota badan, itu dohirnya. Sedangkan batinnya adalah keyakinan dalam hati atas kebenaran apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Wan qiyad, dan keterikatan hati dengannya. Wa mahabbatuhu, dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta kepada syariat yang diajarkannya. Ini iman. Ada zahirnya, ada batinnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau ada zahirnya, enggak ada batinnya, percuma. Itu imannya siapa? Munafiqin. Zahirnya ikut sholat. Walaupun sholatnya malas, idza qamu ila shalah qamu kusala, yura'unan nas, mereka riya ingin dilihat manusia, tapi zahirnya sholat. Tapi enggak ada dalam hatinya keyakinan. Maka tidak bermanfaat. Sebaliknya, seorang yang dalam keadaan dia keyakinannya punya, dia punya katanya. Kenapa saya katakan katanya? Karena masalah keyakinan kita enggak tahu. Saya yakin, wallahi saya yakin, sungguh saya yakin dalam hati. Katanya. Tapi amalannya tidak ada. Apa kan kita katakan? Saya enggak percaya. Loh, sungguh, wallahi saya yakin. Jangan bawa nama Allah. Jangan bawa nama Allah. Kenapa kamu mengatakan yakin, tapi buktinya gak ada? Wallahi saya takut sama ini, api ini. Tapi dia tangannya masuk ke dalam api. Tidak sesuai. Tidak sesuai dengan ucapannya. Saya gak percaya kalau kamu takut. Fanabidina azakumullah. Maka demikian adalah bukti dari keimanan yang tidak terlihat, keyakinan yang tidak terlihat dalam hati. Sehingga saya, kami, manusia, kaum muslimin hanya tahu perkara-perkara zahir. Kalau engkau idharkan pada lidahmu, aku bersaksi, baru kami percaya. Kalau kamu membuktikan persaksian dengan perbuatan, baru kami tahu ternyata kamu konsekuen imannya. Tetapi kalau kamu menyatakan kami yakin, kami yakin, kami yakin, tetapi tidak ada buktinya pada lidahnya, enggak ada ikrar, dan enggak ada bukti pada perbuatannya, ya, kita enggak percaya. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Sesungguhnya dalam jasad ini ada mudghah, ada satu gumpalan daging atau darah yang dia dalam keadaan kalau baik, baik seluruh tubuhnya, kalau jelek, jelek pula seluruh tubuhnya. Ala wa hiya al qalb, ketahuilah itulah hati. Maka kalau kamu menyatakan hatimu yakin, punya iman, punya i'tiqad, maka semestinya anggota badannya pun jadi baik. Perbuatannya sunnah, amalannya amalan sunnah, sikapnya sikap sunnah, pandangannya pandangan sunnah, ucapannya, qul inna a'udzubikumullah, akhlaknya juga akhlak sunnah. Baru kita lihat bahwa orang ini benar-benar beriman. Tapi kalau ada yang kurang dikit-dikit, orang ini kurang imannya. Atau mukminun biimanih, bahwa orang itu beriman dengan keimanannya, tetapi dia dalam keadaan kurang pengamalannya, yakni berkurang imannya karena dia meninggalkan sebagian perkara-perkara yang baik, yang merupakan cabang-cabang keimanan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang berikutnya insyaallah kita akan bahas pada zuhur bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.